Halo, kembali lagi bersama Mas Jai di My Time at Porsche. Jadi ini semalam habis ada festival ya, jadi festival Halloween gitu, Day of the Memories. Dan sekarang kita bakal melanjutin lagi kegiatannya. Ini sekarang kita ada di akhir bulan ya, jadi di akhir musim summer. Oke, jadi hari berikutnya udah masuk ke bulan autumn ya, ke musim autumn. Oke, kita keluar dulu. Ini kira-kira bakal ada apa aja? Oke. Oke, dan festival untuk Day of Memories-nya udah selesai malam, ditutup dengan acara ini ya, penerbangan lentera gitu ya. Oke, dapat surat. Kita lihat dulu suratnya. Surat dari mana nih? Research Center. Oh ya, ini kita dapat blueprint untuk auto pump ya, diagramnya untuk auto pump and the boiler tank diagram. That will help you to do your job. Jadi ini kita masih berhubungan dengan pekerjaan mengenai bikin hot spring ya, atau pemandian air panas di area western ini, western plateau mungkin ya, western Hague. Oke, ini dari Mr. Lee, karena udah jadi teman kita sebelumnya. Hey Mas Jay, I'm not sure what come over me today, but I book a little too much of the store. Oke, kita dapet mushroom crepe with fruit sauce. Oke, ini makanan ya, dikasih sama Mr. Lee. Oke, kemudian ini dari Commerce Commission, karena sebelumnya ada ini ya, apa namanya, inspeksi, kita dapat hadiah. Oke, drum sama itu. Oke, oh ya, ini saya cek dulu untuk misinya. Portia Harbor sama ini Hot Spring Villa. Oh, Hot Spring Villa kita bisa dapat chainsaw ya, rewardnya. Ini saya baru lihat nih. Oke, bagus kalau gitu, nanti kalau udah punya chainsaw kita bakal nyari pohon ya, karena memang sebenarnya saya udah mulai kekurangan pohon ini. Oke, kita naruh-naruh barang dulu. Masih banyak barang yang belum ditaruh. Material nih banyak banget. Oke, ini. Oh ya, ini cincinnya akan saya simpan ya nanti ya, biar enggak ini, karena kita belum tahu jodohnya bakal siapa yang mau dinikahi nantinya. Pokoknya yang penting punya dulu. More material. Oke, kiriman dari Dana Mining Company. Kemudian ini masih ada magnesium atau apa tuh, di sini udah nggak ada lagi wood material. Nah, ini kayunya kan tinggal dikit ya teman-teman, bisa lihat sendiri. Oh, ini ada cinnamon masuk sini. Ini sebenarnya cinnamon nggak di sini ya tempatnya, salah ini, nanti kita taruh di tempat yang benar. Oke, ini benar, cinnamon itu saya naruhnya di fruit ya. Nah, ini jadinya banyak coriander. Perasaan kemarin dapat coriander taruh mana ya? Oke, udah ditaruh kayaknya. Ini fruit masih ada di sini. Apricot. Oke. Ini saya taruh di equipment aja ya. Equipmentnya mana nih? Di atas kayaknya. Nah, jadi ini nanti untuk disumbangin juga nih kayaknya. Can be placed in the museum. Jadi nanti kita taruh di museum. Mungkin atau sekarang aja kali ya, yang bisa ditaruh di museum. Nah, ini juga bisa ditaruh di museum. Patungnya udah jadi ya. Oke. Oke, nanti aja deh, kita simpan dulu aja. Pokoknya nanti kita bakal bawa ke museum. Oh ya, ini tadi fruitnya kurang. Oh ya, untuk resep bikin masakan yang diminta oleh gas itu bacon fish roll, itu pakai rock salt ya. Ini rock salt nyarinya agak sulit, jadi nyarinya ada di Collab Westland, saya sempat dapet. Jadi saya cuma punya dua, jadi kita akan bikin bahannya untuk bikin bacon fish roll itu adalah, salah satunya adalah rock salt, kemudian ada palm jujube, kemudian ada juga, berarti ini karena saya cuma punya dua, ya udah ini kita masak dua aja ya. Kemudian ada lagi, jadi nggak pakai salt biasa ya, tapi pakainya rock salt. Oke, okay. Kemudian pakai daging saya udah bawa, dagingnya cuma butuh dua. Kemudian dried blade fishnya berarti berapa ya, dua juga mungkin ya. Oke, okay. Ini empat berarti, karena dagingnya satu, blade fishnya dua gitu. Oke, ini saya taruh dulu resepnya dengan urutan yang tepat ya. Sebenarnya urutannya nggak harus tepat sih, tapi setelah saya baca-baca di Wikipedia itu banyak yang gagal. Gara-garanya adalah
ini apa namanya, nggak tahu urutannya nggak tepat atau apa gitu, gagal. Tapi itu error ya, bukan masalah kenapa-napa. Oke, kita coba masak daging, kemudian blade fishnya 2, 1, 2, kemudian rock salt, kemudian palm jujube. Oke, mudah-mudahan berhasil ya. Berhasil kah? Wih, berhasil, bacon fish roll ya. Oke, kita ambil. Terus ini nanti kita masaknya minta tolong egg aja ya. Egg mana nih? Oh, itu dia. Di egg lagi deketin pacarnya. Oke, pacarnya patung ya, si Lara. Oke, kita bakal kasih. Oh ya, ini saya udah nggak bakal ngasih-ngasih lagi ya, saya lupa, jadi nggak usah. Kita langsung cook aja bacon fish roll. Mana tadi? Ada di sini. Confirm. Oke, udah jadi satu. Jadi selama kita udah punya resepnya, kita udah ini ya. Oke, udah bisa masak gitu. Oke. Oh ya, ini untuk waterproof cloth-nya kurang satu ya. Kayaknya udah bisa kita bikin deh. Coba, ini kan fiber cloth-nya udah ada yang jadi. Tapi nggak tahu juga sih, kita lihat aja nanti. Oh, bisa. Oh, loh, udah ada 11. Ternyata saya sudah punya. Oke, kalau memang udah punya, kita ambil aja ya. Ada di animal item mungkin. Oke, berarti udah nih, udah sisa satu malahan. Sisanya kita taruh lagi. Ini kenapa ada daging di sini ya? Oke, lobster claw, bodo amat lah, nanti kita atur lagi. Ini harusnya nggak di sini sih. Oke, drum, drumnya kita taruh di mana ya? Ini saya udah siapin ya, pedang banyak banget mau buat dijual. Oke, kita taruh di equipment aja nih. Kayaknya di sini ada drum juga. Oke, tar makanan di belakang. Apa lagi ya? Oke, taruh lagi seperti sedia kala. Oke, yap, mungkin sementara itu dulu. Daripada kelamaan, ini kita bakal ini kemana tuh ngelaporinnya? Oh, ke tempatnya Antoin ya. Dan kita juga harus masang ini nanti di desktop di sini, sama hot spring villa. Oh, hot springnya di sini ya. Ya udah, kalau gitu kita bikinin dulu di desktopnya. Oke, di stop butuh satu ya. Jadi biar kita deket kalau mau ke sana ya. Di stop. Nah, ini dia. Bahannya adalah bronze plate 4 ya, bronze plate 4, hardwood planknya 5, bronze pipe 2, fiber cloth 3. Ada semua itu. Fiber cloth tadi ada. Fiber cloth. Ini, wah, ini harus ditaruh lagi nih ya. Ya udah, kalau gitu kita taruh-taruh dulu fiber cloth, kemudian material ada bronze plate-nya 4 kalau nggak salah tadi, bronze plate sama bronze pipe. Oke, sama apa lagi ya? Udah, ini aja dulu. 1, 2, kemudian fiber cloth. Oke, 3, bronze pipe. Oh iya, hardwood plank ya. Kalau nggak salah tadi hardwood plank atau apa ya? Wood storage. Oke. Nah, ini sisanya kita taruh sekalian. Animal item. Kemudian ini untuk material. Sip. Oke. Udah. Woi, udah. Nanti kita bakal pasang ya. Jadi stop di Western Hike. Ini namanya Western Hike tempatnya. Oke, itu udah. Berarti kita ke tempatnya Antoin. Kita ambil dulu kudanya. Oh iya, ini udah lama saya nggak ngecek makanannya. Habis nggak nih kira-kira? Takutnya kalau habis, Oke, masih ada tapi ini ya. Oke deh, berkurang separuh. Ini aman nggak nih? Ini juga berkurang separuh lebih dikit. Kandang kuda. Sama sekalian saya mau ngatur ini juga. Apa namanya? Bentar. Tanaman ya, karena tanamannya kan sempat mati nih.
Oh, udah dipanen, bukan mati tapi dipanen. Kita tanemin lagi. Wah, kira-kira tanemin apa ya? Ini bentar lagi kan. Wah, bingung juga sih. Kita sementara tanemin potato fruit aja dulu kali ya. Karena kan ini udah mau masuk ke musim selanjutnya. Jadi hari ini belum musim selanjutnya. Cuman ya udah kita tanemin aja dulu. Ini 2 hari juga. Nggak terlalu lama. Oke. Sip. Habis ini jangan lupa untuk ngecek harga barang karena kita memang lagi proses untuk jual barang ya. Ntar kudanya nggak sekalian diambil tadi. Roach, come here. Oke, kita langsung lanjut menuju ke Antoine. Ini kita ngejar ini juga ya, apa namanya, ngejar poin commission. Mudah-mudahan kita bisa ngalahin si This is your payment. Apa namanya, Higin. Oke, dapat poin 90, tapi saya nggak yakin juga bakal ngalahin Higin ini. Tuh kan, poinnya kurang 400 lagi, 400. Ini malah adanya infection ya, jadi ya udah. Ini bener kok malah. Jadinya miss tadi. Padahal bener, tapi ngetapnya kayaknya kurang tepat tadi ya. Apalagi nih yang beda? Kurang satu lagi. Ada noda gitu atau apa? Oh ini nih. Nggak kelihatan. Oke. Ini beda. Kelihatan banget. Ini. Ini oke. Satu. Dua. Mana lagi nih? Oh ini benjol, gak ada bedanya. Oke, kotor. Biasanya kakinya panjang. Nah ini benjol nih, nggak kelihatan. Oke, udah. Wah ini saya nggak bisa ngejar kayaknya kalau 400 poin. Cara satu-satunya untuk ngejar poin itu adalah donasi ya. Kita coba donasi mungkin nanti. Untuk sementara kita coba donasi, tapi berarti saya harus fokus itu karena ini hari terakhir ya. Kira-kira bisa nggak ya? Jadi saya kayaknya nggak usah mikirin yang lain dulu, kita fokus ke poin dulu ya. Siapa tahu masih bisa dikejar. Ntar mumpung sampai sini kita ngecek harga. Kalau pas naik kita jual. Wow, naiknya cuma dikit ya. Tapi lumayan sebenarnya kalau mau jual sesuatu. Tapi ya nambahnya cuma 3% gitu, nggak begitu ini. Oke, donasi. Kita coba cek barang-barang apa aja yang bisa didonasiin ya. Oke, pedang. Tadi ada di mana ya? Sunglass, armory. Apa yang kiranya bisa didonasikan ya? Oh ini tadi ada equipment didonasikan. Ini picture-picturenya ini kita donasikan. Kemudian ada lagi ini relic. Apa lagi ya? Saya coba cek dulu ya, siapa tahu ada di relic-relic ini. Kayaknya nggak ada sih. Basic sewing machine. Ini saya juga nggak tahu bisa didonasiin atau nggak. Tapi bisa dicoba sih. Siapa tahu bisa ya. Coba kita bawa aja. Siapa tahu bisa. Oke. Kemudian apa lagi ya? Sebenarnya ini juga pada bisa didonasiin sih kalau kita mau bikin. Mungkin mulai dari awal. Stone furnace ini bisa kita donasikan juga kalau nggak salah. This thing get really hot. Oke. Okay. Ini bikinnya pakai stone tool, stone. Waduh. Kapan-kapan deh. Oh, itu ada mysterious tor
Misterius Merchant. Coba kita beli sesuatu. Oh ya, ini habis update ya. Jadi malam habis ada update dan ini ada barang baru yang ditambahkan di sini. Oke, cuman belum ada ya. Jadi kayak tempat duduk untuk anjing gitu, tempat untuk si scrap. Cuman kok nggak ada, saya nggak lihat. Mungkin belum ada mungkin, tapi bakal ada nantinya. Atau mungkin ada sesuatu yang harus di ini dulu, mungkin nggak tahu juga. Kita cek lagi aja kapan-kapan. Oh, ada Remington. Ntar mumpung ada Remington, kita kasih hadiah lemon juice. Oke. Sip. Arlo, Arlo itu sukanya dia seafood noodle. Oh, apa ini? You think it or not them? I never seen this too many deny something like this before, but you shall very fourth of their crime. Oh, ini bertanya mengenai Hasentas ya. Karena udah ditangkap kan si Hasentas. Oke. Sekarang dia ada di civil corp kayaknya. Ini dia sukanya seafood noodle. Mana seafood noodle? Yang mana sih? Ini punya Angas. Seafood Paella bukan. Seafood noodle. Nah, ini dia. Oke. Kita ngobrol sama Gas dulu ya. Kita kasih ke Gas itu bacon fish roll-nya. Oke, Gas ada di rumahnya. Masuk dulu. Yap. That, oh really? I order bacon of fish roll. Oke. Tadi. Nah, ini dia. Sip, nambah 25 ya. Lumayan. QQ itu suka apa ya? Saya nggak tahu nih. Kita coba aja mungkin lettuce. Ya, dia nggak suka. Eh, suka sih, tapi cuman biasa nambahnya satu doang ya. Jadi kalau nggak salah itu juga ada update mengenai gift-nya si QQ. Namanya QQ dong. Oke, mana jadinya ya? Ini saya mau fokus. Tadi mau ngapain coba? Saya agak lupa. Intinya ada sesuatu yang harus saya lakukan. Oh iya, donasi ya. Ini dia jual ikan. Harganya pas lagi naik sebenarnya. Harganya berarti 300. Itu kalau mau kita beli. Gak usah, kita bisa mancing sendiri ya. Oke. Kita pergi dulu ke museum untuk coba donasiin beberapa item. Kemudian nanti juga kita bakal cobain pergi ke ini ya, apa namanya? Ke Western Hike untuk masang di desktop. Ini saya nggak tahu juga cara donasinya gimana, apakah langsung dipasang gitu aja large relic, relic ini bener large relic kah? Oh ya, bener gini ya. Oke, okay, do you want to donate the thinking can to Portia Museum? You will be unable to reclaim after doing. Oke, okay. Dah, itu dapat reputation pointnya 20 ya. Ini large relic. Kalau ini painting, painting taruhnya mana ya? Saya juga nggak tahu. Jadi harus benar-benar dicek dulu. Coba saya cari dulu. Mungkin di atas. Apa ini? Donation reward. Oke. Ini kalau kita donasi 3 item kita dapat bin. Kalau 5 dapat topi kayak gitu ya. Special item relic. Ini kalau kita mau tuker nih. Oke. Ini medium assemble. Medium assemble, large assemble, small assemble. Ini basic sewing machine, saya nggak tahu juga bisa ditaruh di mana. Soalnya bukan termasuk item ini ya. Artwork, painting. Oh, ini bisa di sini. Oke, okay. Yes. Ini juga sekalian, yes. Paintingnya udah nggak punya lagi ya. Nah, kalau yang ini assemble nih. Tapi ukurannya berapa nggak tahu. Gede yang jelas kalau yang ini medium. Ini large. Medium assemble item. Ini bukan di sini. Wooden drawer. Oke, kita coba cari tahu di atas mungkin.
Jadi donasi ini harus ditaruh di tempat yang tepat gitu ya. Bukan juga, ini nggak mungkin di sini ya. Small item relic. Ini relic juga bukan sih? Nggak mungkin kursi ada di atas ya. Oh, medium relic. Ini kecil sih ini. Medium relic, large relic. Oke, kayaknya bukan di sini. Special item. Ini kenapa nggak bisa ya? Oke. Isn't suitable, jadi bukan tempat yang tepat. Kayaknya ini bukan di sini tempatnya. Ini artwork. Ini small item exhibit item, nggak tahu. Ke mana ya? Ini relik semua sih, kalau yang dari sini kayaknya relik-relik semua. Tuh. Berarti memang kalau nggak ada tulisannya nggak bisa mungkin ya. Ini kan nggak ada tulisannya. Kalau biasanya yang itu kan ada tulisannya bisa di ini ya. Nah, kalau kayak di stop aja bisa ya. Jadi seperti itu. Oke. Nah, ini sama juga kayaknya nggak bisa juga. Oke, berarti cuman bisa segitu ya. Kayaknya di musim ini kita kalah dulu nih sama si Gin. Nggak masalah, kita bakal pergi ke ini dulu. Oh iya, Hot Spring Villa. Kalau kita ke sana sekarang agak rugi juga ya kalau belum bikin ininya sekalian. Jadi kita coba pulang dulu untuk bikin ininya, apa namanya, yang mau kita pasang di sana. Bentar. Oke. Ini nggak ada apa-apa. Kita pulang dulu untuk coba rakit. Oke, sip. Jadi tadi belum sempat ngecek blueprintnya apa aja gitu ya. Oke. Automatic weather engine. Nah, ini control panel military engine. Waduh, military engine dapat dari mana ya? Saya belum pernah nemu itu. Mungkin di hazardous ruin mungkin ya. Boiler, ini industrial furnace 1, steel shell 6, large pipe, puff aluminium plate. Ini large pipe-nya bisa nggak bikin? Oke, bisa bikin 2. Kemudian tadi aluminium plate, control panel tadi juga butuh. Gua saya bikin 1. Saya nggak tahu butuh berapa. Coba kita cek dulu. Oh, control panel yang ini ya. Nanti kita simpan dulu berarti. Aluminium plate, industrial furnace 1. Industrial furnace kita bikin dulu. Industrial furnace. Electric furnace. Kalau yang industrial, yang ini. Nah, marble plank, steel plate, sama itu apa namanya, industrial core. Nggak tahu bikin berapa, 2 deh. Oke. Oke, 2 bener. Terus steel plate sama marble plank. Steel plate, marble plank. Aduh, Roach. Kadang kudanya ngeselin ya, sering ngalangin jalan. Oke, marble plank sama aluminium plate. Sip. Oh, steel plate bukan aluminium. Salah lihat. Pantas kok nggak bisa dipasang. Oke, nah ini bener. Kita juga mau ngecek ini kira-kira bisa disumbangin juga nggak? Coba kita cek di inventory kalau bisa disumbangin. Can be placed in museum. Oh, bisa. Berarti bikin satu lagi aja lah ya. Kalian nih. Kita bikin satu lagi untuk disumbangin. Tadi industrial core-nya butuh 2. Oke. Kalian soalnya ini. Belum dipencet. Oke. Steel plate, industrial core. Sip. Kemudian tadi bikin ininya.
mana nih? Nah, ini boiler, steel shell 6, large pipe udah, aluminium plate, oke. Aluminium plate. Ambil lagi. Oke. Ini kita taruh dulu. Marble. Oh ya, ini tadi yang nggak jadi kita gunain, kita taruh lagi ya. Mesin jahit. Ada lagi kah? Oke, saya cek dulu. Valve. Valve-nya ada di electronic box, electronic part. Nah, ini dua. Kemudian tadi ini bakal butuh sih, tapi kurang itu ya. Mana nih? Kayaknya ini tiga ya tadi ya, atau berapa nih? Kalau kurang saya bikin lagi. Steel shell 6, oh kurang 3 lagi. Oke, okay. Kurang 3 lagi, berarti saya bikin 3 steel frame. Jangan 21, 3 aja. Oke, okay. Terus ini 3 juga. Oke, okay, berarti udah 6 steel shell. Aluminium plate. Kok nggak bisa? Salah pasti. Oh, bener kok, bener. Cuman nggak bisa dipasang, nggak tahu. Nah, industrial furnace, valve, kemudian large pipe, kemudian aluminium plate. Oke, jadi juga akhirnya ini ya, namanya apa nih, brawler apa apa, boiler. Ini untuk pemanasnya, untuk hot springnya ya. Coba saya foto dulu. Postur. Wih, fotonya standar aja deh. Cek, crack. Oke, save. Ini malah foto pas malam ya. Ambil. Boilernya udah jadi. Nanti kita bisa mulai pasang. Tapi sayangnya yang satunya lagi belum bisa dipasang ya. Auto pump. Oke, okay, auto pump itu yang ini, automatic water engine. Military engine ini saya penasaran dapetinnya dari mana. Mungkin saya nanti akan baca-baca lagi deh. Oke, okay, fiber cloth nggak bisa bikin. Delicate fur, ini kira-kira yang bisa diproses apa ya? Wah, nggak ada yang bisa diproses sih. Jadi nganggur dulu. Oke. Okay. Nah, ini karena udah jam segini kayaknya akan saya habiskan waktunya untuk ke Abandoned Ruin mungkin ya. Oke, karena ini kan stoknya udah mulai menipis nih. Fuel depleted, oke. Iya, mungkin kalau nggak ke Abandoned Ruin ya nyari kayu lah, nggak tahu nanti. Oke, jadi itu aja dulu untuk video kali ini. Mungkin nanti akan saya lanjutkan lagi di video selanjutnya ya. Oke, cukup sekian. Jangan lupa klik like, share, dan subscribe. Keep calm and enjoy gaming.